Mendadak iya, soalnya kebetulan aku bisa gitu ya sekarang. Kebetulan aku lagi bisa sekarang. Kayak daripada nanti aku nggak showroom lagi kan, mending sekarang aja gitu. Jadi ngeliatin kan mereka latihan soalnya kayak tapi ya udahlah. Hello. Mumpung ada waktu kosong nih aku guys, ada siapa nih, aku ada bintang tamu juga ya. Enggak hujan, aku lagi live di kolam. Jadi ada suara air-air gitu. Unicorn, yes. Coba naik, misalnya ada yang nyuruh naik. Naik apa? Ini. Coba Eve, naik Eve. Coba naik Eve. Gak, nanti jatuh langsung kayak udah. Langsung pulang. Banjir badannya. Tadi kayak pengen itu nanti kayak seru gak? Ayo kapan-kapan ya showroom. Tapi ini kok showroom di sini. Showroom sambil berenang. Iya kali. Ini seru gak sih? Kita naik aja gak usah berenang. Kalau mau naik aja tapi gak usah berenang kan bisa. Iya belum tahu kalau jatuh. Iya tapi maksudnya niat kita tuh bukan buat berenang nanti. Gak kayak niat kita buat naik aja. Cuma kalau jatuh ya udah. Jatuh gitu. Itu plastik. Pakai yang tempat kayak tempat. Berapa sih paling? Kajinan yang ini enggak. Beneran gitu mau. Ya kali. Jadi kita tuh sambil nyelam gitu. Ya, ya guys. Kita akan menjadi orang yang showroom di bawah air. Pengen. Pertama kali. Enggak tahu, masih mending ini daripada di sana. Ambil if. Tadi itu siapa yang ambil? Kan? Ih, serem if di jalan sendiri. If jangan bawa dua-duanya, nanti susah. Kasihan dia sendirian. Nanti orang yang ngambil ini susah lagi. Itu kan enggak menggal dari naikin. Bani amat sih if iya. Kan. Anak kecil emang bisa berenang katanya. Iya, aku les berenang. Woi. Kegiatan aku lesin.
apa sih? Serius? Iya, aku les piano, les berenang. Wee. Tapi dulu sekarang udah keren, multi talent. Itu pergi bagus. Gimana ya, Bun? Udah lah, aku HP-nya murah. Oh gitu, enggak lah, sama lah. Kan sama handphone. Kan sama handphonenya. Gak apa-apa, dia sombong tapi ada gitu ya, jadi kayak bagus gitu, emang keren. Habis latihan show karena enggak, habis kegiatan aja ini nih, weh. Guys. Kenapa? Lagi lu kenapa latihan sekarang? Mau deh aja. Tara. Astaga, kamera di sebelah. Tara, kamera di sebelah sini. Lambaikan tangan. Kamera di sebelah sini, di sebelah sini ada dua ya kameranya. Gue pikir lu lagi selfie. Sumpah, gue pikir lu lagi selfie. Kita kok cuma bertiga mulu kan sih? Gimana kan kita? Emang sih kayak, oh my god, thanks to JKT1 ya. Kita bisa bersatu. Pas abis yang pertama kali showroom banget tuh yang masih ditentuin jadwalnya. Terus kan abis itu kayak udah gak lama lah showroom lagi. Aku clock out sendiri saking lama. Oh iya. Apa ya? Aku enggak. Sampai aku mau login aja. Kayak handphonenya sih. Gak bisa. Kayaknya handphonenya sih. Tapi CN lu juga. Oh iya, handphonenya murah sih. Udah lah. Live juga, yeay. Hey, tapi gimana nih biar gak kelihatan? Oh iya, kayak if gue doang yang duduk. Wih, disco ball dari siapa nih? Kak Ralma Faza, thanks. Wih, ternyata banyak juga nih gift-nya dari Kak Asta Asalisa, dari Kak Nats, Kak Cynthia, terus Kak tadi Pikachu. Apa ada Kak Fajar? Hah, bukan? Dia KL One Day, thank you. Kak Pikachu, Kak Cip Cip, Kak Rama Aulia, thank you. Disco, masa aku disco? Debat disco. Maaf ya guys, aku tuh lagi jarang showroom soalnya kan lagi sibuk. Betul. Terus setiap pulang langsung istirahat, jadi tidak sempat untuk showroom. Betul sekali. Lumayan jadi sama. Kita semakin sibuk ya guys sekarang, yeah. Jadi kayak gimana gitu. Oh my god, hello. Ada orang nih, ada yang mau lihat? Iya. Christy. Ada Crispy, Ara, dan apa tuh? Gita. Gita bukan? Iya. Tahan dulu sama Gina sama terus habis itu lanjut lagi. Begitu. Iya kan tadi penonton juga pada bilang, "Ih, nah, naik dong." Aku. Iya. "Ih, naik dong." Bawa baju enggak tapi enggak apa-apa. Nah, kalau jatuh gimana coba? Pakai baju kostum aja. Pakai kostum aja. Pakai kostum aja pulangnya. Azan. Azan guys. Caterfly. Ini dia yang pakai caterfly tuh. Begitu gue pakai alfanya itu semua dan di tempat gue. Kalau gue biasanya ini nih, alfanya nih. Kemarin aku swipe tahu. Apa nih namanya? Panda. Biasanya. Guys. Terus negatif. Ya udah sip. Ya udah. Ya udah gitu ya udah.
tau gak sih, lapar banget. Tapi kayak nanggung gitu. Harusnya lu ikut kita aja sih, abis latihan. Gak mau, aku gak mau. Kemarin ya pas aku lagi set. Kemarin pas aku lagi set, aku diginiin paling. Ya gara-gara aku. Jadi kayak ditahan sama orang. Oh, buat apa? Oh. Oh itu. Lah, enggak, kita lebih plotis dia. Kita plotis, pikirnya gua, kan rapid. Udah iya, gue pikir rapid kan. Terus udah pakai hand sanitizer, tiba-tiba kok dia bawa gitu. Ternyata di hidung lah. Udah diomongin. Enggak, pas kita enggak. Tiba-tiba disuruh aja sama tes gitu. Gue juga udah siap-siap di tangan gue biar bersih kan. Dareng. Tapi enggak sesakit yang aku bayangin. Iya, iya. Emang kamu enggak pernah? Enggak pernah. Lah. Bukannya aku biasa rapid tuh. Oh. Terus kemarin kayak gitu. Jadi kita kayak boosting banget gak sih? Terus kayak gak begitu dalam sih menurut aku. Ya emang. Atau mungkin dia belum handal. Iya mungkin bisa jadi gitu. Hai. Udah berdebu. Emang ya, baru juga 10 hari. Gak showroom. 10 hari lama sih. Gue gak tahu berapa lama. Iya kan 10 hari. Karena menuju ke apa sih? Asik. Rambut Jukyung, rambut Jukyung lagi. Rambut Jukyung. Jukyung. Jukyung hair. Eh enggak, gue enggak nih, tapi kemarin gue padahal Sujin hair. Sekarang udah enggak. Sekarang udah enggak Sujin. Oh, iya, gini. Jadi BA kita gimana nih? Oh iya, oh my god. Kita gabung sini ya. Jadi tuh BA kita tadinya mau if kan. Cuma kalau misalkan if takutnya nggak laku jadinya. Bener. Terus kayak apa ya, pasarnya kurang luas gitu. Yeah. Jadi kita mikirin ke depannya juga buat supaya ini tuh lebih dikenal orang luar gitu loh. Jadi kayak kita mikir sebenarnya tadi siapa ya gitu. Terus kita pilih-pilih, kayak kita cari apa sih yang lagi ngetren gitu kan sekarang. Terus kayak oh ini nih lagi ini lagi ngetren banget. True beauty, kan? Yeah, true beauty, betul. Ya udah tuh kita kayak okay. Terus kita bingung mau siapa nih? Mau si Suho apa si Sojun? Iya, Suho atau Sojun. Terus kita mikir gimana cara nentuinnya. Jadi sebenarnya yang nentuin itu bukan Jukyung. Kita. Kita adalah Jukyung. Jadi karena si Jukyungnya dijodohin sama si Suho, terus ada adegan yang dia kasih makan alpaka itu. Nah, tadinya mau pakai ember kan. Terus kita melihat jangan kesempatan itu gitu. Iya, kayak wah, kita jangan bisa nih masuk advertisement, kita bisa selipin nih gitu. Iya, mending pakai gayung love aja. Iya. Pakai bahasa Korea kita ngomong. Iya. Mending pakai gayung love aja soalnya ini biar cocok gitu sama lebih adegannya. Iya, apalagi ya? Lebih romantis. Apalagi iya, mereka kan kayak love tuh tanda cinta gitu. Iya, ya. Dan gitu, nah, love-nya warna pink, pink kan, gitu ya, tanda betul cinta Suho kepada Jukyung. Nah. Jadi kita kasih dia kasih gitu. Ini bisa nih kita endorse gitu ya. Iya. Yeah. Jadi gitu tolong pakai. Oke, okay, bisa asal bisa. Asal muasal kenapa si Suho bisa megang gayung love tuh gara-gara kita ya. Iya, kita yang endorse gitu. Terus kita bilang juga kalau bisa update ya di IG atau Twitter gitu pakai gayungnya. Oke, okay, oke, okay. Gampang-gampang kata dia. Gampang ya. Ya udah, jadinya gitu. Semoga ini ya sukses terus, bisa mencakup, mungkin doain aja BA-BA lain bermunculan ya. Iya. Tungguin ya. Nanti ya next gayung Sailor Moon atau apa nanti lah. Gampang, yang penting kita mau fokus sama gayung love dulu sih. Iya, terus kita juga kalau bisnis lain kita lagi mikirin sih apa kira-kira gitu. Apalagi nih kayak mau Valentine ya. Iya, jadi cocok gitu gayung sebenernya. Love tuh emang timingnya tuh pas banget nih sekarang. Iya, coklat sebenarnya Valentine tuh udah gak zaman. Iya, betul. Iya, zamannya tuh gayung love. Yes. Betul sekali. Ada yang menawarkan diri jadi BA nih. Gimana ya, Kak? Maksudnya bukannya menolak atau enggak mau gitu, tapi kita lebih fokus ke pasar internasional dulu gitu. Kita nggak ngambil orang Indo dulu ya, nanti kalau ada mungkin bisa ya. Tadinya mau kita namain bukan gayung love, gayung true beauty ya. Iya, tapi kayak
terlalu deh, ini gitu. Nanti damainya juga udah tamat, iya gitu. Bener nanti gak zaman kayak kalau itu kan kalau gayung love bisa selamanya gitu ya. Betul. Ngapain nih nongkrong jongkok lagi tuh? Jongkok bikin kumis. Bibir gitu, bibiu. Bibiu. Bibiu, itu bibiunya. Bibiu gak begitu bibiu. Bibiu. Bibiu ini dong, bibiu penguin. Ya bibiu dong, bibiu penguin. Udah lama nih, if si penguin. Silakan if, coba. If, kamu iniannya penguin bukan? Kalau yang rame-rame di sini. Iya nih. Penguin. Asik, lucu banget. Aku panda masa. Nih kalau kalau dia kucing punya sayap. Iya, kayak tengkulak. Dia kayak agak bagus. Gimana ya? Iya kan nah, jelek, kucing bagus. Bagus tapi punya sayap. Ini kalau ada si Fani Wahyu P ngasih bintang ke lu itu dari gue ya? Oh iya. Misalnya dia izin minta bintang buat Jinan sih gitu ya. Nah, tadi tuh sempat kepikiran juga tau kayak mau bikin bisnis bintang aja gitu. Oh iya, lumayan ya. Bintang di showroom gitu. Potong, oh potong rambut. Gua enggak, gua cukup begini. Ada aja. Kalau farming bintang gak usah pansos lah. Wes. Kenapa itu? Enggak kebacain. Oh, gua pikir lu yang ngomong. Masa wes. Ini udah ngambil ya. Enggak ngerti sih maksudnya. Enggak tahu. Yo, apa panda? Nah, ayo ayo. Ih, tapi lucu banget nih. Putih itu lucu. Ini juga tahu lucu banget. Panda. Panda itu udah biasa. Ini ya, yang luar biasa asik. Ih, apaan nih, go? Lihat tuh, go. Oh iya. Warna rambut jadi hijau coba. Oh, nanti pink sih rencananya. Sarkas tuh, sarkas parah. Kenapa emang hijau? Hah? Maksudnya? Apa ngerti, sih? Gak ngerti, gak ngerti. Gak ngerti, Ib. Maksudnya apa? Sore-sore diskon nih. Iya, malah masih terang nih. Gak apa-apa. Iya. Nanti kita dicariin gak? Enggak, aku belum. Iya. Coba lihat dulu. Terus kalau kita bisa mulai ini kan. Masih, tapi masih ada cahaya-cahaya gitu. Kayaknya ini deh. Udah masih. Masih. Ip kan pawang hujan katanya. Oh. Justru kenapa di Jakarta hujan mulu gara-gara si Ip. Bukan pawang hujan sih, Ip yang bikin hujan. Itu maksudnya apa yang ngomong itu? Enggak hujan, nih orang pada nanya hujan enggak hujan. Ini tuh suara kolam renang ya guys. Iya. Bukan air hujan, nih terang banget nih. Sampai panas. Oh iya, dia trauma. Enggak trauma, cuma listrik aja kalau misalnya panas. Hah? Oh. Oh berarti aku freak if. Agak. Sorry deh. Iya, sorry deh kita freak. Iya deh Bang. Bang Asik. Bang Asik sorry. Iya. Kita mah freak aja. Tenang aja Kak Dina, jangan minta. Kok jadi kamu yang gak enak? Ada siapa aja? Betawi banget nih nanya. Ada siapa aja Nan? Siapa? Ada Cindy, ada mau gituin Ip susah nih. Ada Ip, Ipi. Terus ada siapa nih di sana? Mana sih? Nah ini nih, Ada Ara, ada aku show dadakan. Ada Gita. Udah makan belum? Udah, tapi lapar lagi. Hmm.
di sini hujan, mungkin nanti di sini hujan nanti kali. Awannya belum jalan. Ada kalian di pinggir kolam kayak bidadari. Oh, ini kita lagi mencuci baju di sungai. Emang bidadari di pinggir kolam? Mau. Oh. Baru tahu. Hi unicorn. Baju Chinese. Yay, disco ball. Dari Kak Cynthia. Oh, ada Kak Gina Nika juga nge-gift. Kak Pikachu, Kak Rama Aulia, Kak Cicip, Bang Klimis, thank you. Jangan deket-deket dong, ntar Kak Cubi cutnya. Ih, takut banget. Unicornnya ambil jauh, nggak bisa. Oh, dia orang ngambek tuh ngadep sana. Ada nih. Kita buka. Aku bertiga. Kita. Iya. Oke. Dah. Terima kasih 819 orang. Terima kasih banyak. Ini nggak disebutin nggak apa-apa. Gimana ya, sebutin sebutin ya. Bentar deh. Iya, sebutin sampai 10 deh. Enggak, biasanya 13. Ayo. Yang pertama ada Kak Sandra, Kak ada Kak Elwan deh, Kak Nats, Kak Cip-Cip, Kak Rey Faldo, Kak Akbal Lalal, Kak Musli, Kak Deadwood, Kak Esper, Kak Tommy Faisal, Kak Ebang Klimis, Fira Chania, Nia Jade, dan Kak Cynthia. Terima kasih. Bye-bye.